Assalamualaikum, salam lehoy. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pastinya sukses selalu untuk kalian semua. Welcome back to my channel. Oke, selamat datang lagi ya di channel saya. Bagi kalian yang baru saja mungkin bergabung, terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, dan komen. Ketemu lagi dengan saya. Pasti kalian sudah tahu, kali ini saya mau melihat musik video terbaru atau new single terbaru dari Reza. Salam lehoy. Reza di sini dengan judul lagunya Relaku Mengalah, baru saja dirilis ya, baru saja diupload ke YouTube. Di sini ada komposer Wanda Mahardika ya, karya cipta dari mana Wandra Mahardika dan arrangernya dari Idris Panes. Oke, seperti apa video musiknya dan lagunya? Jom langsung kita lihat videonya ya. Wow, Reza dengan tampilan yang cantik. Saya suka ini ya, suka tatanan di hijabnya ya, stylenya baru ya. Baru saya lihat sih. Wow, oke. Wah, enak banget. Ini lagunya masih di genre yang sama ya, di slow rock, ada pop, terus ada Melayunya. Enak banget emang kalau kita dengar suara Reza ini. Oke, lagunya memang relate banget ya. Jika kau inginkan cinta, akulah orangnya. Jika kau inginkan tata, aku bisa apa? Wow, ini emang banyak sih ya kejadian di dunia nyatanya ya. Suaranya. Oke. Okay. Jadi di sini ceritanya dia membandingkan ya, kalau Reza ini di sini hanya punya cinta dan kasih sayang, tapi orang lain itu punya tahta ya. Jadi dia memilih pacarnya, memilih orang lain ya, yang punya tahta, mungkin punya harta dan sebagainya. Keren sih, saya justru ini lagunya emang jarinya Melayu ya. Slow rock Melayu, tapi saya itu masih terngiang-ngiang dengan lagu Reza yang sebelumnya. Aku sekuat hati bertahan, kamu hancurkan. Itu lagu sebelumnya tuh enak banget, saya selalu denger sih. Alright, ini kayaknya lagu ini juga harus selalu denger ya, biar kita hafal melodinya, hafal liriknya. Oh, tempatnya juga bagus ya, masih di sama vibes-nya tuh kayak di alam gitu. Tapi ada mungkin di sebuah tempat atau di sebuah kafe atau villa, saya juga kurang tahu di mana ya. Aku bisa apa? Aku bisa apa? Aku bisa apa? Cengkok Melayunya enak banget ya. Saya suka banget style Reza di sini, apalagi hijabnya itu loh, terlihat tampil tambah anggun cantik ya.
Cuma di sini saya tuh sedikit melihat atau mendengar sedikit dong sih perbedaan suara Reza dari sebelumnya ya. Maksudnya sebelumnya sama sih, maksudnya gini loh. Di sini dan lagu sebelumnya juga agak-agak terdengar sedikit apa ya? Mungkin karena bindeng gitu ya ibaratnya. Kayak kelihatan kurang sehat atau kurang fit, tapi malah bagus ya terdengarnya ya. Tapi sebelumnya kan kita tahulah Reza ini suaranya diidentikin dengan disamakan dengan suara Nika Ardila ya. Tapi di sini saya rasa sih nggak tahu, mungkin beda ya, beda dari Nika Ardila ya, karena emang ini Reza menemukan karakternya di sini mungkin ya. Dan pokoknya ada bidung-bidungnya tuh, tapi bukan jadi pas, tapi malah jadi bagus gitu loh, jadi enak. Tapi ya nanti kita denger di next songnya, di lagu selanjutnya ya. Saya juga kurang tahu gimana kondisinya, karena emang jadinya bagus sih. Emang Reza nih the best lah, dia memiliki suara emas, golden voice ya. Makanya patut disyukuri suaranya. Enak banget cenggoknya. Aku bisa. Oke, keren, mantap Reza. Keren Reza, relaku mengalah Reza, semoga sukses ya lagunya ya. Dan pokoknya bisa diterima di masyarakat luas. Dan pokoknya terus berikan dukungan untuk Reza ya, untuk lagu terbarunya ini. Dan terima kasih yang sudah menonton videonya. Maaf selalu ya jika ada kekurangan dan kesalahan dalam video saya kali ini. Dan pokoknya terima kasih lah untuk kalian semua yang selalu mendukung, mensupport saya dan Reza pastinya. Dan sukses, sehat untuk kalian semua. Oke, akhir kata terima kasih banyak. Assalamualaikum, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam Lehoy.